apabila nanti terjadi kebakaran, itu pihak dari manajemen maupun para penghuni dan para tenant di PT Mora Telindo ini bisa untuk mengantisipasi kebakaran tersebut serta menanggulangi secara dini bahaya yang akan ditimbulkan. Kemudian dengan cara tadi untuk kesiapsiagaannya, kemudian penggunaan kamar, bagaimana cara melaksanakan evakuasi kalau terjadi bahaya kebakaran, sehingga bahaya kebakaran tersebut akan sedikit menimbulkan kerugian. Jadi kerugian tidak banyak atau tidak besar. Saya disukur oleh Pak Hakim, Pak.